Saya masih berada di posisi yang sama di seberang stan Sate Padang Aju Ramon. Aku mau jalan ke sana ya. Ini sepintas aja ya, sepintas aja, kanan kiri. Kalau satu-satu aku berhenti, aku tanya-tanya ya, bisa lama sekali. Ini jadi semacam perkampungan. Semacam, oh ini ada Gultik Blok M. Gultik Blok M. Tapi nggak pakai pikulan ini, nggak pakai pikulan. Ini sampai di sini pojok, belok kiri ke sana. Ini apa kok bisa goyang-goyang ini? Goyang kenangan. Goyang kenangan. Es goyang. Es goyang rasa original. Oh. Nggak tahu. Aku belum pernah makan es goyang yang kayak gini. Di sini ada stan minuman ya. Ketutupan plastik ini. Plastiknya nutup ini. Es kacang merah Bangka. Ketutupan ini. Tuh tulisannya nggak kelihatan. Ini sudah mulai ramai ya. Oh ini susu Mbok Darmi ada di sini. Susu Mbok Darmi yang aku pernah videoin di Tamini Square. Tamini Square. Susu Mbok Darmi. Belah sini apa? Sebelah sana apa? Lebih baik jalan ke sana dulu ya. Ini nanti terlalu detail. Jadi kita jalan di pinggir-pinggirnya dulu. Nanti baru ke tengah. Ada es potong Singapura. Es potong Singapura. Es krim Uncle. Banyak sekali ini stan-stan kuliner. Di situ ada tempat buat duduk. Oh, itu tadi yang masuk banyak meja-meja dan kursi-kursi. Ini bagian utaranya seperti ini. Tadi aku masuk dari sebelah sana. Dari pintu atau lobi selatan itu ya. Jadi kalau Anda sudah beli makanan di sini, Anda bisa duduk di mana saja untuk menikmati santapan Anda. Ada musik juga. Musik lembut yang menenangkan jiwa. Ini
meja-meja dan kursi-kursi di ruang terbuka. Jadi atasnya ini langsung langit. Sedangkan yang ini di bawah tenda besar, bangunan besar ini. Kalau hujan ya tentu lebih enak di situ, di dalam. Kalau nggak hujan, cuaca cerah, ya di sini juga enak. Sambil menikmati musik yang dilantunkan dari sana. Ini live atau rekaman? Ini kelihatannya rekaman ya, karena nggak ada penyanyinya di atas panggung. Tapi mungkin malam-malam tertentu ada live music juga ini. Pertunjukan musik yang langsung ditampilkan dari atas panggung ini. Ada bangunan yang belum selesai ya kelihatannya ya, masih ada itu scaffolding yang belum dilepas. Sore yang indah ya, mendung tipis tapi nggak khawatir hujan, Jalan-jalan santai aja, aku juga jalannya pelan-pelan aja. Ada pakaian juga ya, nggak hanya makanan, tapi juga ada pakaian. Dan perlengkapan lain. Nah, ini jalan di sini kesannya luas ini karena ini kan berupa pelataran ya. Ini ada Uniqlo. Ini ada tulisan besar La Piazza. Di atas, bagian atasnya ini ada tulisan Exciting Things Are Coming. Ya, hal-hal menarik akan datang. Stay tuned at La Piazza. Ikuti terus perkembangan La Piazza. On progress ya ini ya, on progress, belum selesai total kalau saya lihat. Sebagian besar sudah selesai. Tapi mungkin masih perlu perbaikan-perbaikan di sana sini. Ini ada tangga ke sini, naik ke sana. Nanti kita akan explore lebih lanjut ya. Sementara sekian dulu ya video kali ini. Ini ada undakan. Kita sambung lagi nanti dengan video yang baru.